Piknikers, saya mau share info wisata yang unik banget dan juga keren banget nih di Jogja. Namanya tuh Gamplong Studio Alam. Tempat ini dijuluki mini Hollywoodnya Indonesia, yang merupakan lokasi syuting beberapa film nasional. Salah satunya film Habibie dan Ainun. Di sini seolah merasakan perjalanan waktu di abad 17-an loh. Mau tahu kan ada apa aja sih di Gamplong Studio Alam ini? Yuk simak reviewnya dari kami. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya ya, biar kalian gak ketinggalan update info dari kami. Pokoknya kami selalu doakan kalian semuanya semoga panjang umur, sehat dan juga berkah rezekinya. Amin. Lokasi Gamplong Studio Alam ini berada di Desa Gamplong, Kecamatan Mayudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau datang dari arah pertigaan Klanggon, kita belok ke kiri. Udah kelihatan juga tuh ada landmark Gamplongnya. Patokannya tuh ada rel kereta. Dari situ tinggal ngikutin papan petunjuknya ya guys. Jarak tempuh dari pusat kota menuju lokasi sekitar 25 km atau sekitar 45 menit perjalanan. Akses jalannya juga cukup bagus dan mudah ditemukan. Nah, sampai deh, banting setir kiri menuju parkiran yang cukup luas ini ya. Buat yang mau kulineran, ada di area parkir ya. Gamplong Studio Alam ini dibuka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk harga tiket masuknya tidak ada tarif khusus ya guys, tapi cukup bayar selayaknya aja kok. Keren dong. Tapi kalau bawa kamera selain ponsel, kalian harus minta izin dulu ya. Biasanya akan dikenakan biaya tambahan. Selain itu ada tata tertib juga yang harus diperhatikan ya. Silakan disimak poin-poinnya ya. Setidaknya ada 3 spot berbayar yang sayang banget kalau dilewatkan, yaitu galeri antik dan ruang rahasia. Kemudian ada Museum Habibie dan Ainun, dan yang terakhir ada Museum Bumi Manusia. Selain 3 museum tadi, ada juga nih wahana tram yang mengantarkan kita sampai di lokasi museum. Nah, kalau kami sih pilih tiket terusan aja deh. Harganya tuh Rp35.000. Dengan tiket terusan ini kalian dapat hemat untuk 4 wahana sekaligus. Ini ada 4 macam tiket, harganya Rp35.000. Tapi kalau kita satuan, satu tiket gitu Rp10.000. Ini adalah penampakan terminal tramnya ya guys. Setting bangunannya tuh dibikin klasik banget kayak gini coba. Nah, yang mau naik tram harus ngantri dulu di sini. Tiket tram yang udah kamu beli tadi ditukarkan di sini untuk mendapatkan nomor antrian. Sekedar info aja nih ya, kalau lagi rame kalian nunggunya tuh agak lama. Karena tram ini tuh hanya ada 1 unit aja. Tidak sedikit pengunjung yang lebih memilih jalan kaki menuju lokasi utama sambil explore dan juga foto-foto. Karena sepanjang jalan terdapat juga beberapa spot yang menarik. Yeay, akhirnya kami dapat giliran naik tram. Sebetulnya bisa jalan kaki loh, tapi sayang juga kan udah beli tiketnya. Ya udah, sambil hemat tenaga juga sih. Hehehe. Dan yang paling penting, pengen dong nyobain sensasi naik tram yang nampak klasik ini. Kapasitas tram ini kurang lebih sekitar 20 orang ya. Kecepatannya tuh sangat-sangat super lambat ya guys. Ya iya dong, zaman dulu kan belum ada kereta cepat. Hehehe. Dengan kecepatan yang santai ini, pengunjung dimanjakan dengan suasana studio alam yang serba klasik di wisata Gamplong ini. Dan tibalah kita di lokasi utama Gamplong Studio Alam ini. Beneran deh, begitu menginjakan kaki, aura jadulnya tuh kena banget. Pikiran pun melayang ikut merasakan nuansa kehidupan di abad 17-an. Sedikit cerita ya, tempat ini tuh awalnya merupakan lokasi pembuatan film. Beberapa film nasional yang pernah produksi di sini antara lain Habibie dan Ainun, Sultan Agung, dan Bumi Manusia. Gak salah deh kalau Gamplong Studio Alam ini dijuluki sebagai mini Hollywoodnya Indonesia. Dari film-film tadi, film mana aja yang kalian udah pernah nonton? Rujak. Rujak. Ya. Rujak. Deh, mau rujaknya deh. Mau berapa? 100. 100 ya. Mau pakai pedas enggak? Enggak. Ya, mau yang nanas? Iya. Nanasnya pakai durian enggak? Enggak. Nih.
500.000. Makasih dek. Oke, piknikers, sampai di sini dulu ya videonya. Perjalanan kami di Gamblong Studio Alam ini masih berlanjut di video berikutnya. Nanti kami akan mengajak kalian jalan-jalan virtual di 3 museum yang ada di Gamblong Studio Alam ini, yaitu Museum Habibie dan Ainun, kemudian ada Museum Galeri Antik dan Ruang Rahasia, dan yang terakhir Museum Bumi Manusia. Oke, jangan lupa bahagia dan juga tetap jaga kesehatan ya guys. Salam piknik!